Walaupun dia control e-game, tapi bila sampai final third pun tak ada idea. Ada idea tu, cuma macam tak convert pula benda tu. Okay guys, kembali lagi untuk preview Piala Dunia Pusingan 16. Tinggal 2 game saja lagi antara Morocco lawan Spain dan Switzerland lawan Portugal. Aku ambil Morocco lawan Spain dulu sebab game pukul 11 je lagi. Okay, sebab aku rasa Morocco tim satu-satunya yang tim underdog kali ni yang boleh buat upsetkan tim-tim besar. Sebab apa ya? Sebab aku tengok Morocco sekarang ni dia bukan nak kata generasi emas, mungkin boleh katakan generasi emas jugalah kot, sebab hanya ada 4 pemain saja yang atas 30 tahun. Dan aku tengok dekat sini juga, di mana orang kata 20 pemain Morocco yang terpilih semua bermain di Eropah. Hanya 6 player saja yang bermain di Liga, kebanyakan ada Liga Asia dan juga Liga di Morocco lah. Okey, untuk aku cerita, dia dikendalikan oleh Walid Regragui. Regragui, betul, Walid Regragui. Dia baru saja ambil alih, dia dulu bekas asisten Morocco juga pada tahun 2012-2013. Dan dia kembali sebagai ketua jurulatih masa September hari tu. Aku rasa tak sampai 3 bulan dia sempat kendalikan hanya 6 game. Dan 6 game tu tanpa kalah, termasuk 3 dalam group stage tu. Aku rasa wow, satu pencapaian yang baik lah. Sebab dalam sebelum Piala Dunia dia hanya sempat ada 3 game je untuk buat preparation. Dan masa dia masuk dalam game tu, Piala Dunia, hanya ada lagi 3 game. Dan keseluruhannya 6 game tanpa kalah sekarang ni, dah menjaringkan 9 gol dan 1 bolos. Aku rasa itu satu pencapaian yang sangat baik lah untuk Walid ni. Walid lah kita panggil, sebab nama belakang ni macam pelik sikit. So, macam aku cakap dengan korang, of course kalau key player dia, kebanyakan three player dia bermain di Eropah. Aku rasa korang kenal lah, antaranya Bono, iaitu keeper Sevilla yang pernah sewakan MU masa semifinal Europa League. Ada Ashraf Hakimi, aku rasa ni right back have a future, good right future lah untuk bola sepak dunia modern football sekarang ni kan. So ada Roman Saiz yang memang untuk Wolverhampton. Ada Amrabat, yang kalau kau ingat 2018 tu dia ada satu kontroversi, dia buat macam ni, "Wah is shit," hormat tersebut. Wah, dia ada cakap lah masa 2018 tu. Dan of course key player dia adalah Hakim Ziyad dan Boufal. Okay, kalau kita tengok cerita Hakim Ziyad ni, sebelum ni masa Piala Afrika dia tak terpilih pun sebab dia ada pergaduhan sikit dengan coach lama dia. Sampaikan dia sendiri cakap dia dah retire, tak nak main international lagi kan. Tapi lepas coach yang dia bergaduh tu dah dipecat, dan ni Walid ambil alih dan dia dah pulihkan balik hubungan dengan Morocco. Dan dia, Walid pun dah pujuk Hakim Ziyad, dan Hakim Ziyad ni menjadi watak penting untuk Morocco dekat kelaikan Piala Dunia kali ni. Sebab apa? Dekat Chelsea aku rasa dah hampir 2 season dia tak sampai full potential dia lah, seperti mana yang dekat Ajax, sama juga macam Van de Vaart tau. Sama juga rakan-rakan dia seperti Dilis, Onana, tak sampai potential yang kat Ajax tu. Tapi tak apa, aku tak nak cerita pasal tu. So Hakim Ziyad dah menjadi watak penting untuk Morocco kali ni. Sebab apa kita tengok, kenapa aku cakap watak penting? Kalau ikut, walaupun dia bukanlah seorang striker, dia lebih kepada attacking midfield ataupun boleh main wide lah. Dan dia sekarang pun dah menjaringkan 19 gol. Dia hanya memerlukan lagi 18 gol dekat Morocco untuk menjadi all time top scorer Morocco. Aku rasa dengan usia dia sekarang 28 tahun, tak mustahil untuk dia capai benda tu lah. Okay, itu daripada side Morocco. Kalau kita tengok Morocco ni, pada last dia layak pusingan 16 ni pada tahun 1986. Lama weh, daripada 1986 tu last dia layak pusingan pusingan 16. Dan lepas tu 1994, 1998 hanya sampai group stage saja. Dan start World Cup tahun 2000 sampai 2014 dia tak layak. Nampak? Lepas tu lepas 2018 tu era-era player-player zaman sekarang ni yang ada, diorang sampai group stage lah dekat Rusia tu. Tapi sebab masa dekat Rusia tu pun diorang berada dalam group out bersama Spain, ada Portugal time tu. Dan diorang pun kalah hanya di belakang satu mata je, di belakang Portugal dan Spain. Maksud tu Portugal dengan Spain lah layak ke peringkat seterusnya. Aku rasa ini dia akan bertemu lagi dengan Spain, sebab kita tahu kalau head to head diorang bertemu sebanyak 3 kali saja pada tahun 1961 dekat World Cup, satu dalam group stage, satu dekat silap aku pusingan 16 dia berjumpa. Dan last time diorang jumpa dekat World Cup itulah dalam group stage, di mana keputusan seri 2 sama. Dan Morocco hampir menang, tapi Diego Aspas jaringkan gol di saat akhir macam tu. Kalau tidak, kalau dia menang itu, aku rasa Spain dah tak layak lah. Masa 2018 tu kan, Morocco yang layak je, tak apa. So antara sedikit sebanyak lah tentang, aku rasa tentang Morocco ni. Aku rasa ni aku team yang aku looking forward lah. Aku rasa dia boleh buat upset dekat Spain sebenarnya. Sebab kalau kita tengok Spain
Walaupun masa awal-awal dia kalahkan Costa Rica 7-0 dan Spain hampir tak layak lah bila mana Costa Rica tengah leading dan tu kalau Costa Rica menang lawan Jerman, Spain tak layak lah. So walaupun kita tengok Spain lawan Japan, Spain lawan Costa Rica 82% dia kuasai permainan. Masa lawan Costa Rica 1045 passes, masa lawan Japan lagi banyak 1058 passes. Tapi kau tak boleh, bila sampai final tag kau mati. Sebab Morocco ni team yang bukan pegang position. Itu kau kena tahu tu. Sebab 3 game yang dalam group stage tu, masa lawan Croatia, dia hanya control game dalam 33% je Morocco. Ada 2 shoot on target. Lepas tu masa lawan Belgium, walaupun menang 2-0, dia hanya control game dalam 35% je. Ada 4 shot on target. Dan masa lawan Canada pun, walaupun dia menang 2-1, tapi dia still lagi bukan pegang possession. Tapi still ada lagi 2 shot on target dan 41% je dia pegang. So aku rasa dalam game ni, of course, Spain akan control game dengan tiki-taka dia. Cuma aku rasa Morocco ni team yang kau tak boleh buat silap, kau tak boleh bagi ruang. Dia tetap akan caringkan gol. Itu kelebihan yang ada dekat Morocco. Dan counter attack lah, of course dia menggunakan player seperti Hakim Ziyech, Boufal, Amrabat yang laju untuk bagi bawa bola ke depan kan. So untuk aku, Spain ni bukan nak kata bila aku tengok dia lawan Jepun, bila aku tengok dia lawan Jerman, walaupun dia control e-game, tapi bila sampai final tap pun tak ada idea. Ada idea tu, cuma macam tak convert pula benda tu. Dia ada certain-certain yang kau perlu convert tapi tak convert. So untuk aku, prediction aku, aku dengar Spain almost full squad dia berada dalam keadaan baik. Cuma aku dengar Aspi je yang mungkin terlepas sebab ada kecederaan Betis. So walaupun aku rasa Luis Enrique, of course aku dengar rumor macam aku cakap itu, mungkin jadi medan terakhir dia sebab dia kata dia nak kembali semula ke klub. Dan untuk Morocco ni aku looking forward sebenarnya, sebab bila aku tengok macam betting-betting pandi-pandi semua cakap Spain akan menang dalam extra time 2-1. Mungkin kalau game tu bermain tak lebih pada 90 minit, mungkin Spain ada kelebihan lah sebab Spain pasukan berpengalaman. Morocco ini mungkin setelah lama dia tak layak World Cup 2018 tu sampai group stage ini, mungkin dia kalau dia boleh buat kejutan, semua ni akan menjadi sejarah di mana kali pertama Spain akan layak ke suku akhir. So aku harap, aku memang walaupun dalam Spain aku ada fan, aku ada favorite player aku Morata kat situ, tapi aku rasa untuk game ni aku rasa Morocco akan buat upset dekat Spain lah. Aku predict 1-0 atau 2-1 Morocco menang. Korang macam mana? So terima kasih untuk preview korang support selama ni. Jangan risau, esok jap lagi petang akan ada preview terakhir Portugal lawan Switzerland sebelum kita melangkah. Aku rasa lagi best kat game-game quarter final ni kan. So aku dengan Awal akan bergila-gila sampai habis untuk buat preview untuk korang. Thanks for support. Maaf ada salah silap. Kita jumpa next preview akan datang. Ciao guys.